Burung merak adalah salah satu burung yang terkenal kerana keindahan bulunya. Siapa pun akan terpesona dengan burung merak ketika sedang mengepakkan sayap dan mengembangkan ekornya. Ekor burung merak yang panjang menarik untuk dilihat. Uniknya, pada saat bulu tersebut menyatu dan mekar, maka akan terlihatlah keindahan aneka warnanya. Sebagai seorang guru, cara penyampaian sesuatu pelajaran itu perlulah unik untuk menarik minat pelajar dan menjadikan pelajar tidak sabar-sabar setiap kali masuk ke kelas. Selain itu, pelajar juga akan lebih teruja untuk menerima pelajaran dan mudah mengingati kerana cara penyampaian lain dari yang lain dan menarik. Harga diri. Seperti yang kita sedia maklum, burung merak ada satu sifat yang negatif, iaitu sifat sombong. Tetapi kita jangan ambil sifat sombong itu dalam kerjaya sebagai seorang guru. Yang penting kita perlu jadikan sifat sombong yang positif, iaitu harga diri. Seperti yang kita tahu, seorang guru ada harga diri yang sangat tinggi sebab kerjaya guru itu sendiri adalah sangat mulia. Guru dihormati oleh kerana kemahiran kita untuk mengajar dan mendidik anak bangsa. Semua orang boleh mengajar tapi belum tentu boleh mendidik. Harga diri dan integriti sangat berkait rapat. Oleh itu, seorang guru perlulah menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab supaya dapat menjaga harga diri bukan sahaja sebagai seorang individu tetapi harga diri untuk satu organisasi yang besar, iaitu pendidikan. Optimis. Burung merak merupakan seekor haiwan yang sangat optimis dalam segala hal yang dilakukan. Begitu juga seorang guru. Guru perlulah optimis dalam menjalankan tugas, terutama sekali pembelajaran secara online. Cabaran yang paling besar seorang guru adalah penyertaan pelajar yang sangat kurang memuaskan. Hal ini kerana kebanyakan pelajar mempunyai masalah. Masalah peranti, masalah internet. Jadi, seorang guru perlulah optimis dalam menyelesaikan masalah dengan menyediakan modul ataupun menyediakan tugas secara offline. Terima kasih. Semangat? Kenapa burung merak dikatakan haiwan yang bersemangat? Sebabnya, bila tiba musim mengawal, merak jantan akan dengan semangatnya mengepakkan dia punya bulu yang cantik tu. Sebab apa? Sebab dia nak tarik perhatian burung merak betina. Jadi, sebagai seorang guru, kita pun kenalah bila masuk kelas tu dengan penuh semangat dan mengajar pun dengan penuh semangat. Jadi, barulah anak murid kita pun akan bersemangat dalam menghadapi sesi pembelajaran pada hari itu. Okey. Sampai. Assalamualaikum. Antara ciri merak yang lain adalah yakin atau berkeyakinan tinggi. Kita dapat melihat daripada cara burung merak itu berjalan sendiri. Bagaimana cara burung merak berjalan? Seperti ini. Burung merak berjalan dengan penuh keanggunan sambil mendabik dada dan mengembangkan ekornya. Mendabik dada di sini bukan bermakna ia sombong, tapi untuk menunjukkan betapa yakinnya merak ketika berjalan. Sama juga kita seperti seorang guru harus sentiasa menunjukkan keyakinan dalam diri kita. Bagaimana menunjukkan keyakinan tinggi ketika mengajar? Contohnya, ketika kita mengajar, postur tubuh badan kita harus ada dalam keadaan tegak. Kepala dan juga mata harus sama dan tepat kepada pelajar. Jangan sekali tunduk ketika sedang mengajar. Dengan cara itu, keyakinan diri kita akan lebih terselah dan kita juga dapat melantunkan suara yang lebih jelas dan juga kuat. Sekian, terima kasih.